Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat hari raya Idul Adha, selamat berlebaran, selamat makan daging, selamat nyate. Hari ini saya habis nurunkan penumpang di perumahan Palem Pertiwi, Palem Watu Menganti Gresik. Hari malam tanggal 10 Juli 2022, ini saya dalam perjalanan lebar mau pulang, mau ke arah Surabaya, tapi saya nanti mau lewat Benowo atau lewat Lakar Santri ya, masih belum ada di pikiran saya. Dinikmati saja ya, semoga aja dalam melipiran kali ini saya dapat arah balik ke Surabaya. Hari ini Grab satu minggu Indriver turun tarifnya luar biasa untuk bag ya, motor ya, untuk R2 ya, luar biasa perih. Ya seperti awal-awal ada Indriver dulu sih masuk ke kota Surabaya, tarifnya segitu. Apakah masih untung, masih cuan? Ya kalau dibilang untung ya, kalau untuk long trip sih saya kira malah rugi banyak ya. Soalnya kalau long trip hitungannya bisa, selisihnya bisa jatuhnya nanti per kilo cuma 1000 setelah dihitung-hitung. Makanya itu saya selamanya sejak tarif Indriver turun, saya sengaja ngambil argo-argo menengah, tapi bolak-balik seperti 12, 13, 14, 15 selisihnya nggak begitu banyak, selisih paling 3.000, 4.000 selisih dari argo normal, maksudnya ya argo normal yang biasanya dulu 17 jadinya 13, yang dulu 16 jadinya 12, kan ya lumayan lah, daripada yang dulunya 40 jadi 28, kan nggak masuk akal banget. Kalau semakin long trip semakin jauh semakin hancur harganya. Oke, sekian dulu ya video kali ini, karena saya sudah di jalan raya ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam akun ori, salam cocol, ditolak nyender lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.